Tubuh seorang tukang kebun membutuhkan waktu berjam-jam untuk diidentifikasi setelah dia terpotong dalam mesin pemotong kayu. Hernan Gutierrez, 42 tahun, sedang memasukkan dahan dan batang pohon ke dalam mesin. Insiden itu terjadi di Davie, Florida pada Senin sekitar pukul 16.15. Seluruh tubuhnya ditarik melalui pemotong kayu yang memperlihatkan pemandangan mengerikan bagi rekan-rekannya dan penduduk setempat. Kapten Dale Engel dari polisi Davie mengatakan, "Saya telah bekerja di kepolisian selama 20 tahun. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Itu adalah adegan yang mengerikan." Ketika petugas penyelamat tiba di tempat kejadian, Gutierrez sudah meninggal dan polisi harus membersihkan area tersebut dan mengumpulkan jenazah korban.